Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha aradda ayyuhal fakir antatamatta'a bima'anika bima'naka bima'naka fakasir sanama hissika wahadda wahudda wahudda sama'a nafsika wa ardika wakhruj min sijni ananiyatika ila fadoi ubudiyatika taro jannata haqiqatika qad khuffat bimakarihi suratika kai ta'lama annal amra yatanazzalu baina sama'i qalbika wa ardi nafsika fatakuna barzakhan bainahuma wa hadha huwa al-iksiru alladhi al-iksir wa hadha huwa al-iksir alladhi yaqlabul a'yan yuqallibul a'yan yuqallibul a'yana wa yasira sahibuhu fi mahdi syuhudi wal ayan mahatti syuhudi wal ayan mahatti syuhudi wal ayan ayan bil kasri fi mahatti syuhudi wal ayan. Maka apabila engkau menginginkan wahai fakir anta tamatta'a bima'anika fakasir sanama hissika, ketika ayuhal fakir menginginkan tatamatta enak-enakan menikmati hakikat dirimu fakasir sanama hissika, maka kau usah dibaleni diwaca langsung diterjemah, maka pecahkanlah berhala-berhala indra zahirmu. Wahudda sama'an nafsika wa ardika, dan robohkanlah langit nafsumu dan bumimu. Wakhruj min sizni ananiyatika ila fadha'i ubudiyatika, maka dan keluarlah dari penjara sifat ananiamu. Apa ananiya? Keakuan. Iya, keakuan. Sifat keakuanmu. Ila fadha'i ubudiyatika, pada cakrawala cakrawala ubudiyahmu. Taro jannata haqiqatika, maka engkau akan melihat pada surga hakikatmu. Qad khuffat bimakhari suratika, yang benar-benar dikepung dengan makarih suratika, dengan hal-hal yang tidak disukai. Kaita alama annal amra yatanazzalu baina sama'i qalbika wa ardi nafsika, yang demikian itu supaya engkau mengetahui bahwasannya perintahnya Allah turut kepadamu baina sama'i qalbika, di antara langit hatimu dan bumi nafsumu. Fatakuna barzakhan bainahuma, maka engkau akan berada di barzah yang di antara keduanya, sama'ul qalbi wa ardi nafsik. Wa hadha huwa al-iksiru alladhi yuqallibul a'yan. Ini dah dia eliksir. Eliksir itu benda pembuat emas. Inilah dia al-iksir. Alat pembuat emas. Ya. Alat pembuat emas yang bisa membalikkan ayan, pandangan atau pola pikir, wa yasira sahibu, dan menjadikan sahibnya fi mahati syuhudi wal ayan, di tempat berlabuhnya syuhud wal ayan. Apa syuhud wal ayan ini? Cuma ngono ayo enak ya. Penyaksian, penyaksian mata batin. Ya, di halte penyaksian mata batin dan ayan hakikat keberadaan.
Ya ketok mata siri to. Mari mata batin, mata mata hati, terus mata rahasia hati. Itu ayan. Ketok mata ngene tapi niki bangsa zauqiyah. Kesimpulannya apa? Bagaimana? Ketika salik atau al-fakir menginginkan kebaikan-kebaikan, maka tidak boleh, tidak harus memecahkan berhala-berhala hisinya, apa yang dipuja yang ada di dohir yang tampak mata. Bima Bima kasara Bima tukasiru sonama hisika. Dengan apa memecahkan berhala hisimu? Wa huda sama anafsika, dengan huda sama anafsik. Loh, bukan bitarkil adah, dengan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan basyariah kita. Bitarkil awaid. Faman lam yakhruj an hissihi wa yatma'u wa yatma' fi syuhudi hadrati qudsihi ma ashadda ghururahu wa ma mathaluhu illa kamathalil muktabisi minal ma' fakullama takhalal faqiru an hissihi illa dhaqa halawata ma'na wal aksu bil aks. Dapat disimpulkan, maka barang siapa yang belum bisa keluar dari kurungan hissi ini, kurungan indra dohire, durung ruhaniawan sejati, cik jasmaniawan, kemudian berharap bisa menyaksikan hadirat kemahakudusannya, maka alangkah tertipunya ia. Dan tidaklah perumpamaannya itu kecuali seperti perumpamaan orang yang mengambil air dengan keranjang bolong. Keranjang ya bolong. Ya apa ae cukup banyu ambek keranjang ya gak iso oleh. Maka tatkala salik yang fakir itu benar-benar dapat menarik diri dari hissinya, tidaklah ia begitu kecuali dapat merasakan manisnya makna dirinya. Dirinya bermakna, ya, insaniahnya. Menungsoni ini bermakna. Apa makna manusia? Setiap manusia dijadikan manusia tak lain tak bukan kecuali dicalonkan sebagai khalifahnya fil ard, wakilnya di bumi. Wal aksu bil aks, hukum sebaliknya berlaku pada paragraf ini. Wa man qala innal hissa ghairu mukaddirin lil ma'na fa huwa kadzdzab ibnu kadzdzab. Siapa yang berpendapat bahwa sesungguhnya hissinya dirinya, keindraan lahiriahnya itu tidak mengotori, tidak memperkeruh makna dirinya, maka dia adalah pembohong, anak pembohong besar. Walau bagaimanapun hebatnya ia. Wa man jarraba asaba wa man kadzaba khaba. Siapa yang berani mencoba akan merasakan, akan mengalami itu,
siapa yang mendustakan ini, ya gagal atau sia-sia. Wa qad 'alimta anna al-haqa'iqa kaminatun fi tajrib. Dari sini engkau benar-benar menjadi tahu bahwa sesungguhnya hakikat-hakikat itu tersimpan dalam pengalaman yang berani, ya, mencoba lagi dan mencoba lagi, tajribatun ba'da tajarib, uji coba lagi dan terus. Waman kadzdzaba falaysa bimusib, siapa yang mendustakan ini dia tidak bernasib baik, gak kira ngalami, gak kira ngenei sing dimaksud oleh Syekh Banani ini. Wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Allah lah yang berkata benar dan dialah pula yang membimbing ke jalan kebenaran. Wassalam. Ini sangat terkait jian para perbimbing kami, cik terhubung kuat. Fokuskan dalam memahami ini ke judul, yaitu dicemburui Gusti Allah. Semakin dicemburui, Allah akan semakin menutupi hakikat kita dari pandangan kita. Nek gak patek dicemburui, ya gak patek ditutupi. Nek nemen dicemburui ne, ya nemen ditutupi ne. Dari kita, dari selain kita tidak. Sopo sejatine ingsun, awak dhewe niki gak patek ero. Luweh ero lian. Karena ya itulah dicemburui Gusti Allah. Enggak khawatir madani, nyaingi, lan salah letak, keliru pasang nang rububiyah. Nglakokno ning Gusti Allah khawatir nek gak ditutupi engko kebelablasan, engko nggarai anu-anu, itu maka ditutupi. Allah menutupi hakikat kita dari pandangan kita. Allah tidak menutupi hakikat kita dari pandangan selain kita. Semakin tinggi tingkat cemburunya Allah ke kita, ya semakin kuat satir Allah menutupi hakikat kita dari pandangan kita. Dari sini bisa disimpulkan bahwa semakin ghaus kewalian seseorang, semakin kutubnya ghaus, maka semakin biasa. Minahyati surah wa zahir, biasa seperti orang awam. Menungso ini ku biasa sawah, justru ini ku sing luar biasa. Yes, koyok pondokan awal mondok ngerti ini kok rajin qobliyah ba'diyah, tahajud, ditutup witir, terus mari subuh gak ninggal sampai isyrok, terus duha, terus sing ini kok lho koyok syariat bloko, koyok. Jadi podo balik nang awal mondok ngono anu ne. Nek sing cik gaya, cik anu jan ae ku jenenge cik durung. Pinter deglok. Sing asli deglok kala api. Wong-wong sing deglok ngarani tunggal lewat dhewe iki deglok. Padahal ora,
deglok. Farkun kabir baina deglok wa deglok. Farkun kabir baina ireng wa ngireng. Iki wong ireng iki gak tahu sapa masjid, gak tahu banyu wudu, gak tahu jemok wong ireng. Ambek wong ngireng. Iki baina sama wa sumur fil haqiqah. Walakin fi surah kama thalihi. Keto e bentuke kaya kaya puwa dadah. Padahal suwe cici. Awam ambek ngawam farkun kabir. Nek wis khawas iku khawas, khawasul khawas sama dengan minahyati surah ketoke bentuk ini ku kal awam. Mungga terus nek wis dadi songo mari-mari songo ya nol maneh. Tapi nol kedua dengan nol jembuk ya suweji lah. Ngenol ambek nol farkun kabir. Umpama enggak harap PR, enggak harap soal isok kabeh, tapi kula sampean biji nol ae. Jaluk. Jaluk dibiji nol ambek bijine jane nol. Ya suwe cil. Nek murid mosok jaluk biji nol. Hah? Enggak ono, mosok jaluk biji 10. Sing jaluk biji nol wis dituk murid isin. Wis murid. Terus kula sampean biji nol ae. Ya iki ngenul. Ngenul iku gak nul, ngenul. Siji ngenul ambek nul. Siji ndeglok ambek deglok. Ngireng ambek ireng. Bumi ambek bumi siji. Nek bumi iku wong langit tapi membumi. Ambek bumi, ya, siji.